sore, malam, menjelang malam yang membahagiakan karena aku ada di IPOS volume 8 Bakudapa yang diselenggarakan sama Kang Hari dan juga pastinya Evendo. Yuk, akhir hari ini kayaknya mau ngebahas tentang industri event MICE dan hotel yang luar biasa ya. Kita spill dulu ya. Ada apa aja di sini panggungnya dan juga booth-nya. Dan nanti aku juga akan jadi moderator di salah satu sesi yang membahas tentang sumber daya manusia ya, SDM, upskilling, dan juga tentang hal-hal terkait di event. Pokoknya seru banget. Stay tune, jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe. Wah, aku datangnya tuh pas banget mereka break makan ya, jadinya rada bubar. Tapi mereka akan kembali, nanti kita lihat ya booth-booth yang ada di IPOS. Tapi sebelumnya, mari kita ngobrol sama Kang Hari nih yang punya project, oke? 5 minutes later. Nah, pastinya saya juga ditemani sama teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat dari Dewan Industri Event Indonesia yang wajahnya pasti kalian bilang itu lagi itu lagi hai, ini juga nih, ini harus tayang nih. How are you? Later that same evening. Inginkan MOU itu dipertajam dengan bentuknya magang. Bahwa kita industri harus siap menjadi tanggung jawab sosial menerima magang anak kampus. Lo suka terima anak kampus gak? Aku sering. Nah, menerima anak kampus sekarang kan beda sama hotel. Hotel itu udah dari tahun 80-an sudah ready untuk magang. Makanya benchmarkingnya Kak itu adalah kawan-kawan di HGMA, GM-GM hotel ini pada datang. Kenalan lagi biar makin sayang. Alhamdulillah bisa menyelesaikan degree S2 ya di Mercu Buana. Terus saya juga kebetulan adalah director dari event akademi di Dewan Industri Event Indonesia atau Evendo. Dan kebetulan juga saya punya konten YouTube, Bapak Ibu. Jadi mohon izin nanti tayang di konten YouTube saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, salah satu tanggung jawab pelaku industri adalah bagaimana kita dapat berperan dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ini sangatlah penting. Peran industri ini penting dalam upaya meningkatkan keterampilan dan membangun kompetensi sumber daya manusia. Untuk itu, pelaku industri wajib membuka diri dan menjadi jembatan bagi para calon pekerja. Langsung saja, dengan hormat saya mau mengundang narasumber atau pembicara hari ini. Yang pertama adalah please welcome Bapak Faisal, SSIPAR MM4CAES, Head of Human Capital Development, Ministry of Tourism Creative Economy Republik Indonesia. Selamat malam Pak. Tolong temani saya nih, saya cewek satu-satunya nih kayaknya. Yang kedua, Dr. IGD Arya Perik SE, MSc CHA, as the chairman IHGMA, Indonesia Hotel GM Association.
please come on stage, Bapak. Yang ketiga, ini dari industri event ya, ini bosnya saya nih, Bapak Mukan Kamaluddin, Chairman Event the Indonesia Event Industry Council. Oke, selanjutnya dari akademis yang pertama, Bapak Andar Elbu Tom Esos MSC as Director Tourism Politeknik NHI Bandung. Welcome, Kak. Selanjutnya adalah Bapak Agus Suhadi, PhD, Vice Chancellor Prasetya Mulia University. Selamat datang, Pak. Please come to the stage. Taufik Hidayat, SEMM, as a Director, JHIS Politeknik Jakarta Internasional. Wow. Ya, mungkin nama saya Ibu Farida Ahmad, body content, Ibu Cantik Rock and Roll. Jadi saya paling cantik di sini. Mohon izin nih, Pak. Selesai sudah acara hari ini karena sesinya sudah malam, jadi kita on time dan langsung dong mereka nonton bola di Indonesia. Sampai ketemu lagi sama Rock and Roll, bye bye.